Nah, mesti patuh karena banyu ini malah gosok lagi ini. Gimana Mbak kondisinya di ini, di desa apa sih? Ini namanya Desa Minto Besuki Jerakah. Mbak, kalau kondisinya kemarin seperti apa dan sekarang? Kalau kemarin 2 minggu sebelumnya itu di dalam rumah itu udah nganu masuk ke dalam rumah, tapi sekarang udah di jalan-jalan, tapi yang agak daleman sih rumahnya masih terendam. Mbak, kemarin sempat surut, Mbak? Ya, kemarin sempat surut, terus ada hujan lagi, naik lagi, surut lagi, ada hujan lagi, naik lagi. Oh, ini kalau dari kapan Mbak ini naiknya kalau ini? Ini baru kemarin. Hari ini hari apa sih? Ini hari Selasa. Selasa. Berarti Senin. Senin kemarin kok ada hujan deras. Naik lagi. Mbak, kalau yang dikeluhkan masyarakat, Mbak, dengan ini seperti apa? Ini kan lama sekali ini. Iya, ya itu maksudnya jalannya itu mau cari apa tuh? Ya kayak mau cari lauk ke pasar atau gimana itu sulit gitu loh. Kan jalan gitu lama. Kalau ini udah nggak ada bantuan nasi bungkus Mbak ya ini? Kayaknya sih jarang kalau ini. Udah nggak ya? Nggak. Ini dengan Mbak siapa? Mbak Ani. Mbak Ani. Banjir ini udah berapa lama sih Pak di sini? Ini sekitar 3 bulan sudah. Oh, 3 bulan. Soalnya itu kalau mundur sampai situ kembali lagi, kembali lagi gitu. Pak, yang dirasakan jenengan apa Pak ini Pak dengan ini? Saya? Nggih. Ya itu nanam-nanam ini sudah hancur semua, nanam padi itu. Pak, kalau mungkin ada keluhan Pak, mungkin ya keluhan kesehatan itu tidak bisa sehat, badannya tidak bisa sehat gitu. Karena kan banjirnya itu ini kan dingin, airnya kan dingin. Selain itu Pak, mungkin apa, mungkin gatal-gatal atau apa? Ya gatal rang, di kaki itu Pak? Ya di kaki. Mungkin selain itu Pak, perut sakit, perut pinggang serut, perut kaki ini. Dengan Pak Sinten nggih? Pak, saya Pak Karmo. Pak Karmo, warga Pak Dusun Minto Basuki. Ini jelaskan Pak untuk apa kondisi saat ini di Desa Minto Basuki ini Pak, ada masih berapa duku Pak yang tergenang? Yang tergenang ada 1 duku. Ya, sebagian ada yang di duku Horipan Sampi itu, Karanganyar, duku Karanganyar. Ya. Itu berapa desa Pak? Apa berapa jumlah rumah warga Pak yang terendam di sana? Yang terendam ini kurang lebih ada 40 rumah. Pak, kalau untuk ketinggian air Pak di jalan dan di rumah warga berapa? Saat ini ketinggian air rata-rata 60 cm. Itu di dalam rumah warga atau di jalan? Di jalan itu. Kalau di rumah ya ada yang 70, ada yang 80. Kan di sini kan dataran rendah itu Mas. Mungkin kemarin sempat surut Pak katanya Pak. Ya sempat surut. Ini nambah lagi Mas. Ini nambah lagi. Nambah sedikit lah. Mungkin dari yang kemarin berapa terus jadi berapa Pak? Dari yang kemarin itu tinggi air rata-rata mencapai 1,5 meter. Satu setengah meter itu di gara-gara naik itu Pak? Ya gara-gara naik. Ya. Pak, mungkin sejauh ini Pak yang dikeluhkan warga apa sih Pak sebenarnya kalau dengan banjir ini? Yang dikeluhkan warga itu ya sakit, demam, meriang itu, terus kaki gatal-gatal itu. Kalau dari Pemda sendiri Pak, langkah yang diambil seperti apa? Dari Pemda kemarin ada pengobatan dari dari puskesmas itu, dari ya. Ya kalau jumlah kakaknya tadi Pak yang terendam berapa Pak dari 40 rumah? Jumlah kakaknya yang terendam ya kurang lebih ada 500-an. Kakak ya? Ya 500 kakak. Itu jiwanya, kalau jiwanya ada berapa? Jiwanya ya ada 2000-an. 2000-an ya. Ini ya, Pak mungkin harapannya dari jenengan Pak, ini kan tahunan Pak ini banjir ini. Iya. Ya harapan saya ya banjir ini cepat surut, masyarakat bisa beraktivitas lagi, harapan saya.
Ojo lali lo di follow, like, ambil subscribe, sosial media, Tribun Muria.